أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai mereka yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan kamu beragama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat lagi yang berbunyi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah at-taqwa. Nah, kita ni para orang tangkat teriam sebiang, nak kan? Lalu sebiang tidak disunan ke at-taqwa. Sidang jemaah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di saat yang membuat kita rasa takut, rasa ngeri, iaitu ketika kita kena berjumpa dengan kematian. Ketika kematian mari ziarah kita, ketika nyawa kita nak tubik, nak keluar daripada jasad kita, di saat itu kita merasai takut. Sebab apa? Sebab bekalan takwa tersebut saat ini, yang saya sebut saat ini, yang Tuhan sebut saat ini itu, kita belum sedianya lagi. Ataupun kalau kita sedia dah tu, kita sedia tak cukup lagi. Nah, kita masih duk ralik dengan benda-benda dunia, dengan benda-benda dunia yang membuat kita tu lupa akhirat. Kita masih duk ralik dengan benda-benda maksiat yang tu helare lagi. Dengan sebab itulah buat kita tu rasa tak ada sedia lagi nak mati. Rasa takut nak jumpa dengan kematian. Maka sidang jemaah yang dihormati sekalian, kita kena tahu bahwasanya kematian itu apabila dia datang, dia tak tanya dah kita mun sedia ke tak sedia. Nah, dia tak tanya dah. Dia siapa masa dia, kita kena mati. Nah, sebab tiap-tiap hamba Allah Subhanahu wa taala tu dia mempunyai ajal. Mempunyai masa habis bagi hidup dia atas dunia ini, iaitu kematian. Nah, dan kematian itu pula dia tu dia tak tengok kepada umur. Dia tak pilih kepada umur, dia tak pilih umur, dia tak tengok kepada umur. Bukan arti kata orang yang umur 70 tu kena mati dahulu daripada orang yang umur 30. Nah, sama ada budak dan orang besar, tina lelaki, perempuan dan lelaki, semua tu kena mati belaka apabila sampai masa dia. Apabila sampai ajar dia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada seorang sahabat saya dan sahabat kita, umur dia ni lebih kurang 41 tahun sahaja. Dia kembali ke rahmatillah azza wa jalla pada beberapa hari yang telah lepas. Nah, saudara kita ni orang yang sehat. Orang yang orang panggil make it, make boy. Gagah, sehat. Tetapi pada satu ketika dia kerja penat, tak ada nak rehat, membuat dia tu tak ada nak nyawa, maka akhirnya dia kembali ke rahmatillah azza wa jalla. Allahumma gfir lahu warhamhu wa nawwir kuburahu waj'alhu min ahli jannah. Ya Allah, berikanlah kepada saudara kita itu akan rahmat-Mu dan maghfirah-Mu, dan jadikanlah kuburnya penuh dengan nur dan cahaya, dan jemputkanlah dia sebagai ahli syurga-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat yang berbunyi, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu, tiap-tiap manusia itu mempunyai ajal, mempunyai masa yang habis, mempunyai masa habis hidup bagi kehidupan, bagi hidup mereka di atas dunia ini, iaitu di antaranya kematian mereka. Maka apabila ajal tersebut itu sudah sampai masanya, sudah sampai waktunya, iaitu kematian itu telah tiba mereka, maka di saat itu mereka nak kata la yastakhiruna sa'atan, mereka nak kata nanti dahulu, saya tak boleh nak kata dah, tunggu dulu, tak boleh nak kata dah, dan juga tak boleh nak kata juga wala yastaqdimun, mari mik cepat-cepat ni, aku sakit tak boleh nak ni, mari mik nyawa aku dengan cepat-cepat, tak boleh juga, walaupun sejih pun tak boleh nak kata.
Mari ambil cepat-cepat. Ataupun nanti dulu, nanti dulu. Nanti dulu, aku nak wasiat kepada anak cucuku dulu. Nanti dulu. Tak nanti dah. Dia sampai masa dia, kalaulah ajal dia tu dicatat di dalam Lauhul Mahfuz, dia kena mati pukul 10.38, maka pukul 10.38 nyawa dia tu akan keluar daripada jasadnya. Ada satu klip video saya tengok. Orang tua itu, makcik tu, tengah-tengah nak habis nyawa dia, iaitu dia nak mati dah. Dekat-dekat nak mati, mata dia celak kepada atas. Cucu dia duk tai video tu, duk pukul video tu. Maka cucu dia kata, duk tengok gapa mak. Iaitu aku nampak malaikat. Nah, iaitu malaikat mari nak tunggu. Terimprang, mari nak tarik nyawa dia. Apabila sampai masa dia, pum, selalu dah dia tarik nyawa. Tak boleh nak kata kau dulu. Tak boleh nak kata mari mik cepat-cepat aku nak sobat. Tak boleh dah aku sakit ni. Sebab, yang mana saya nak cerita lagi, masalah mati ni sakit. Sehingga Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda sakit ketika nyawa nak keluar daripada jasadnya. Mengikut apa yang dicerita oleh anak dia iaitu Fatimah. Dia tengok ayah danya tu sakit. Itu Nabi. Nabi yang maksum daripada dosa. Ketika nyawa nak keluar daripada jasad dia tu, Nabi sakit. Apatahkah lagi kita sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Tepat ni kita kena mai mikir dan merenung. Nah, balas mana kita nak train prom, nak sedia untuk nak berjumpa dengan kematian. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dengan sebab demikian itulah janganlah kita dak galik. Jangan kita dak lalai dengan benda-benda dunia. Janganlah kita dak galik dengan dunia sehingga kita ni lupa akhirat. Mesti kita kena cedek bekalai sebelum kita nak musafir pergi ke alam akhirat. Iaitu bekalai yang mana saya baca pada awal-awal khutbah saat ini. Iaitu ayat Al-Quran Al-Karim yang berbunyi, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Sebaik-baik bekalai itu, iaitu sebaik-baik sebiang itu ialah at-taqwa. Nak buat balas mana ni kita jadi seorang hamba Allah SWT yang sangat bertakwa kepada Allah SWT. Supaya kita nak sedia diri kita sebelum pada kita nak pergi ke hari akhirat nanti. Nah, kita ni apabila kita naik kereta, bawa kereta, memandu kereta, apabila kita naik slow-slow, tak gaduh, nah, kap cacat, itu baik bagi kita. Supaya kita ni dapat selamat daripada aksiden ataupun kemenangan. Tetapi kalau kita buat lama di segi awak persiapkan bekal at-taqwa tersebut itu bahaya sekali. Bahaya sekali sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Tak mungkin kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak ada bekalan at-taqwa tersebut itu. Kerana Tuhan sudah berkata dan saya sudah sebut di dalam khutbah hari raya saya. Nah, bahwasanya syurga itu Tuhan apa? Syurga itu adalah uiddat lil muttaqin, disedia bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lelah kita nak buat lama masalah persiapan bekal at-taqwa tersebut saat ni. Sebab kita tak tahu bilakah kita nak mati. Masa manakah kita nak mati? Di saat manakah kita nak mati? Dengan sebab itulah ada satu perkataan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang berbunyi, "I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan." Buatlah amalan untuk hari akhiratmu tu seolah-olah mu ni nak mati esok. Deh, tantung amal perwan akhirat semenwa tan jatai prung ni. Tak boleh dekali dah. Nah, kalau kita tak semayang, jangan dekali. Semayang selalu. Sebab apabila kematian datang, maka tak ada peluanglah kita nak semayang. Kalau kita nak sedekah, hanya bagi orang yang ada harta kekayaan, jangan dekali. Jangan dek ragu-ragu. Jangan dek, nak beri dek, aku tak sebui. Sedekah selalu dah. Sebab esok hari boleh di kita tak ada peluang nak sedekah kepada orang fakir miskin. Bagi orang yang sedang buat maksiat, maka tinggallah maksiat. Jangan dia kata kau dulu, aku muda lagi, gagah lagi. Sebab orang muda belana hak mati dulu. Nah, bagi orang yang nak kembali kepada Allah Subhanahu taala, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu taala, jangan dia tunggu apabila kematian datang, maka kita tidak ada peluang nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila sampai waktu kematian itu dan kita belum buat lagi amalan-amalan yang akan membuat kita itu dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah kita akan menyesal. Di saat itulah kita akan sia-sia. Dekat sia-sia.
Nah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mencerita keadaan seorang munafik yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh mereka itu derma harta kekayaan mereka itu di dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka degil. Mereka tak tunai perintah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sampai waktu mereka itu nak mati, nyawa mereka nak keluar daripada jasad mereka itu, maka mereka mula menyesal. Allah Subhanahu Wa Taala berkata di dalam satu ayat yang berbunyi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan dermakanlah kamu sebahagian apa yang kami, iaitu harta kekayaan yang kami beri kepada kamu sebelum kematian itu nak datang kepada kamu. Sebelum kematian itu nak datang kepada salah satu di antara kamu. Maka salah satu daripada orang munafik itu dia berkata dan dia sesal atas apa yang dia buat, atas apa yang dia tak tunai perintah Allah Subhanahu Taala. Dia berkata, "Gapa fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Wahai Tuhanku. Dia kata sekiranya aku ni wilewat sikit, wilamat sikit masalah kematian aku ni, lebih molek, lebih comel bagi aku. Sebab apa? Fa asaddaqa. Aku akan bersedekah pada jalanmu. Aku akan derma harta aku ni kepada jalan, kepada apa ni, untuk jalanmu. Lepas tu wa akum minas salihin, dan aku akan jadi orang yang jujur, orang yang baik. Aku akan jadi orang yang apa ni, aku akan termasuk golongan mereka ataupun orang-orang yang soleh. Tetapi penyesalan dia tu rai prayo. Mai prayo. Di saat nyawa roh nak tubik daripada jasad dia tu, tak ada faedah apa dah pada masa tu. Benar tu penyesalan dia tu tak akan membuat dia tu dapat selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam satu ayat yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maksudnya tiap-tiap jiwa itu mesti kena merasai atau kecak mati. Kena merasai mati. Yang mana saya sebut sana, Nabi sendiri itu sakit. Apatahkah lagi kita. Orang panggil, telah ciwit nan tong limrut hang kuam tai. Semua kena kecak berlaku. Lain kita nak rayak alih sebab kita tak biasa kecak lagi. Tetapi dia masa dia, dia sampai masa dia tu, tahulah bahwasanya kematian itu adalah sakit. Nabi sendiri sakit. Apatah kita lagi, lebih sakit lagi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ada beberapa bulan yang telah lepas, saya pernah berkhutbah di suatu masjid. Dan setelah mana saya dapat baca khutbah dan dapat semaya solat Jumaat, didapati selepas semaya itu kita melakukan solat jenazah. Semaya jenazah, semaya mayat. Dan si mayat itu dia meninggal, mati sebelum saya nak baca khutbah dalam beberapa jam sahaja. Umur dia lebih kurang 70 lebih-lebih. Maka saudara kita tu, pokcik kita tu, ketika dia hidup, sebelum dia nak mati, dia pernah berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia nak mati, minta dia dia tu mati di dalam masjid. Minta dia mati tu, mati di dalam masjid. Maka alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala istijabah, terima doa dia. Dia dapati pokcik kita itu mati di tempat yang mulia, iaitu di dalam masjid yang saya baca khutbah pada hari itu. Dan dia mati pada hari yang mulia, iaitu hari Jumaat. Dan dia mati di saat yang mulia, iaitu di saat dia duduk menunggu-nunggu khutbah. Dan di saat dia duduk menunggu-nunggu khutbah itu, dia sedang membaca Al-Quran Karim. Kama dia selepas itu, malaikat mari tarik nyawa dia. Ini dikatakan husnul khatimah. Orang panggil kata, mati dalam keadaan baik. Ciwit dia tu cuk duai sinti dinam, sinti mutngam. Hak tu hak kita duk nak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian. Sebab Nabi berkata, innamal a'malu bi khawatimiha. Nabi kata, sebaik-baik amalan itu, dia duduk di hujungnya. Kena tengok di hujung amalan kita. Bahwasanya di hujungnya tu disudahi dengan apa? Dengan kebaikan ke dengan kejahatan? Ramai umat Islam kita, dia mati, mereka mati dengan keadaan dia tu joget, duk nyanyi lagu. Anak dara muslimah mati dalam keadaan dia tu berzina, selepas berlaku zina, wal iyad billah min dalik. Dan ramai juga umat Islam kita mati ketika dia duk sujud waktu sembahyang. Salah satunya pokcik kita saat ni,
hak yang kita nonoknya husnul khatimah, kematian yang orang panggil dengan keadaan baik, mati dengan keadaan baik, hak itulah hak kita nak. Nah, maka di sini marilah sama-sama kita pakat berdoa kepada Allah Subhanahu taala pagi dan petang, siang dan malam, supaya kita ni, supaya Tuhan buat kita ni berjumpa dengan husnul khatimah. Orang panggil hidup kita disudahi dengan kebaikan. Ketika kita nak mati itu, kita tengah-tengah nak buat amal kebaikan. Jangan kita buat amal apa, buat maksiat. Hak tu hak kita tak sah. Nah, sebab masalah doa minta husnul khatimah, doa kepada Allah untuk wi Tuhan wi husnul khatimah ni satu amalan yang diamal, yang dibuat oleh para anbiya. Di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam, dia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana Tuhan mencerita, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Dia doa kepada Tuhan, mengikut Tuhan cerita, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan letakkanlah aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Nah, cuba boleh kita, anak cucu kita sebelum dia mereka nak mati tu, dia dah bersaing dengan orang berjuruh. Dia dah bersaing dengan ahli Quran, orang yang hafiz Quran. Dia dah bersaing dengan orang wahis semaja. Bukan dia dah bersaing dengan orang yang gaduh dengan benda-benda mabuk. Maka anak kita mati dengan keadaan itu, hak tu kita tak sah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan yang kedua pula, lain pada kita berdoa, kita kena berzikir dalam lutung Allah Subhanahu Wa Taala tiap-tiap pagi dan petang. Sebab apabila kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan akan ingat kepada kita. Ada sebuah hadis yang berbunyi, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi shiddah. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi shiddah. Rawahu Ahmad. Sini maksud hadis ini, kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita senang. Maka apabila ketika kita susah, Tuhan akan ingat kepada kita. Tuhan akan bantu kita. Tuhan akan tolong kita buat kita itu berjumpa dengan benda kebaikan sebelum kita nak mati, iaitu husnul khatimah. Bermakna kata, apabila kita mengingati Allah, kita zikrullah waktu kita senang, maka ketika kita nak mati, ketika kita nak susah tu, ketika kita nak mati tu, Tuhan akan ingat kita. Tuhan akan buat kita tu buat amalan kebaikan sebelum pada kita nak mati. Hak ni hak kita nak, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. Sekali lagi saya berwasiat kepada saya sendiri dan kepada fak kita semua di sini, marilah sama-sama kita meningkatkan sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini saya nak sebut satu ataupun dua kisah, dua contoh ulama salafus salih kita yang mereka meninggal dunia dalam keadaan mereka itu buat benda yang baik. Orang panggil husnul khatimah. Hidup mereka itu disudahi dengan benda-benda yang baik, dengan amalan yang baik. Di antaranya Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi yang imannya kukuh dan tetap. Sewaktu dia nak mati itu, dia berkata satu perkataannya, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Esok hari, iaitu hari akhirat, kita akan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang telah mati belum pada dia. Nah, ayat kata sebelum dia nak mati itu, dia nampak syurga dah. Ini dikatakan husnul khatimah, mati dengan keadaan baik. Dan seorang sahabat Nabi, seorang lagi yang bernama Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, yang Nabi hantar dia pergi kepada negeri Yaman untuk mengerjakan dakwah. Ketika dia nak mati, dia berkata dengan satu perkataan, marhaban bil maut, zairum ba'da ghiyab wa habibun jaa ala faqah. Lebih kurang maknanya, selamat wahai kematian. Dia kata selamat wahai kematian, wahai kekasih, mungkin mai jumpa dengan tu ketika aku berhajat kepadamu. Nah, yang kata Muaz ibn Jabal tu, ya kram ticatai. Sebab dia yakin kata dia tu adalah ahli jannah.
Dia yakin dia ni adalah mereka-mereka yang termasuk daripada golongan mereka yang duduk di dalam syurga. Dan seorang ulama salafus salih yang bernama Umar ibn Abdul Aziz, seorang imam dan orang alim ulama rahimahullah, di saat dia nak mati itu, dia suruh sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia hidup luar belakang. Kamu dia keluar mai hidup di pintu. Di saat dia nak mati itu, dia berkata satu perkataan, dia katakan marhaban bihadhil wujuh laysat biwujuhi ins wala jan. Lebih kurang kalau saya tak silap maknanya, selamat datang ini muka, iaitu muka para malaikat. Malaikat mari nak nyawa dia. Muka ini bukan muka manusia, muka ini bukan muka jin, tetapi muka ini dia nampak ialah para malaikat yang sedang nak ambil nyawa dia. Nah, maka dia rasa kata tak ada rasa takut sikit kepada kematian, sebab dia yakin kata dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu taala. Dia yakin dia akan dapat keredaan Allah Subhanahu taala. Ini dikatakan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Kalau kita tak senyap mati dalam keadaan jahat, hak inilah kita minta Tuhan jauh kita daripadanya. Nah, maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu taala, sekali lagi Umar ibn Abdul Aziz setelah mana dia dekat mati pula, dia baca satu ayat Al-Quran Al-Karim yang berbunyi, tilka darul akhirah naj'aluha lilladheena la yuriduuna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Maksud ayatnya, rumah pada hari akhirat Isa, iaitu syurga itu Tuhan jadi untuk apa? Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak bertakabbur. Dan juga Tuhan jadi syurga itu bagi orang-orang yang tidak menyusah orang lain, yang tidak menyakiti orang lain. Dan pada akhir ayatnya, wal 'aqibatu lil muttaqin, dan balasan yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah mana Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah dia baca ayat Quran ini, maka malaikat itu tarik nyawa dia dan dia mati dengan keadaan itu. Ini dikatakan husnul khatimah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini marilah kita sama-sama berselawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala berkata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adill al shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da' ad-din wa ahlik al kafarata wal mulhidin wal mu'tadin al zalimin wa a'li kalimataka ila yawmiddin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi filastin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum fa innahum mazlumun. Allahumma ansurhum ala al qawmi zalimin wa ala ra'sihim al yahud wa man awanahum min al khawanati wal munafiqin. Allahumma ij'al hadha al balada baladan aminan mutma'inna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.